Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakat, di awal-awal Quran Surah Maryam diceritakan kisah Nabi Zakaria. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sangat luar biasa. Dia berdoa, "Ya Allah, saya tahu saya sudah tua dan istri saya mandul, tapi karuniakan saya seorang anak." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaminkan doanya, mengijabah doanya dengan mengaruniakan dia seorang anak bernama Yahya. Namun Nabi Zakaria bingung, kok bisa? Aku sudah tua, istriku mandul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan, berkata dalam Al-Qur'an di awal surah Maryam, "Qala rabbuka huwa 'alai hayyin." Rabb-nya berkata, "Sungguh mudah bagiku, sungguh mudah bagiku, sungguh mudah bagiku mengijabah doamu." Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita memberikan kita kesempatan untuk berdoa. Berdoa kepada yang maha memungkinkan. Berdoa kepada yang maha menjadikan hal-hal yang kita anggap mustahil. Tapi terkadang kita melimitasi, kita membatasi doa-doa kita. Kita memborder, membatasi mimpi-mimpi kita. Kita membatasi doa-doa kita, harapan-harapan kita dengan logika berpikir. Dengan logika yang kita punya. Akhirnya mimpi kita menjadi kecil, harapan kita menjadi kecil, dan angan-angan kita menjadi kecil. Sahabat, belajarlah dari Nabi Zakaria. Pray in a God's eyes. Berdoalah sesuai ukuran Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pray in a Rob's eyes. Berdoalah seukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Dia memiliki ukuran yang berbeda dengan ukuran manusia. Dia maha memungkinkan apa yang tidak mungkin. Maka panggil kembali mimpi-mimpi Anda yang tidak mungkin bagi Anda. Panggil kembali rencana-rencana Anda yang tidak mungkin bagi Anda. Panggil kembali harapan-harapan Anda yang berada di luar logika Anda. Karena Allah maha memungkinkan. Sobat Zakat, saya Randy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.